Ya, assalamualaikum semuanya, welcome to back my channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya akan meng-share mod traffic lagi ya. Jadi traffic itu saya convert menjadi mod biar kita bisa kendarain traffic tersebut, teman-teman ya. Nah, ini saya traffic ini nemu di channelnya Busid Mania. Saya scroll-scroll tadi di etennya, saya nemu mod traffic ini, saya convert menjadi mod, teman-teman ya. Udah saya izin juga dan udah diizinkan coy untuk di-convert ke mod ya. Buat teman-teman yang mau download versi traffic-nya, silahkan cek aja link-nya di deskripsi ya, untuk mengganti traffic teman-teman menjadi seperti truk ini. Nah, ini saya compare menjadi mod ya biar kita bisa kendarain traffic ini. Sedikit penjelasan dulu ya. Oke, langsung aja kita review. Di sini animenya cuma ada satu, yaitu adalah ceper ya. Nah, kayak gini. Lampu rem di sini nyala ya. Oke, ini doang sih fitur modnya, gak ada apa-apa lagi. Cuman kamera interior saya seperti biasa dari belakang kayak gini. Sedikit penjelasan dulu, mungkin teman-teman ada yang aneh gitu ya sama mod saya, kenapa modnya jelek-jelek, kacanya hitam, gak ada interiornya, gak ada wipernya dan lain sebagainya ya. Sedikit penjelasan di sini, modnya itu kenapa kayak gini. Jadi ini adalah traffic game bus simulator ID atau game busid, saya convert menjadi mod biar kita bisa kendarain teman-teman ya. Teman-teman mungkin nggak bisa kan kendarain traffic di game busid, jadi saya convert traffic ini menjadi mod aja gitu kan, biar kita bisa coba mengendarai traffic itu coy. Sedikit penjelasan ya. Jadi buat yang kalian yang suka dengan video ini silahkan di like dulu, dan yang belum subscribe jangan, silahkan di subscribe dulu biar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru saat saya upload video ya. Oke, langsung aja kita cobain olengnya coy, apakah ini bisa oleng-oleng gitu ya. Oke, kita cobain oleng-olengnya dulu ya. Ini saya dari markas PBTC ceritanya. Nah, ini kenapa sih kacanya hitam, mungkin temen-temennya berkomentar atau aneh aja modnya jelek-jelek gitu. Jadi ya sedikit penjelasan tadi, ini sebuah traffic saya convert menjadi mod biar kita bisa kendarain traffic tersebut. Ya gitu ya. Buat teman-teman yang mau download traffic yang lainnya itu, teman-teman bisa cek aja linknya di deskripsi ya. Banyak traffic-traffic yang lainnya juga udah saya share. Jadi teman-teman mau cobain traffic yang lainnya bisa ya, udah saya kasih linknya di deskripsi. Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video berikutnya dari saya. Bye-bye.